kembali lagi dengan saya Mantolim si tukang AC. Terima kasih ya kawan-kawan bagi yang sudah subscribe dan like, komen video-video saya. Terima kasih juga atas dukungan dan masukannya ya kawan-kawan. Pada kesempatan kali ini ya kawan-kawan, saya mau membagikan cara untuk mencuci AC. Saat ini kita mencuci AC split sub ya kawan-kawan, itu setengah PK. Nah kawan-kawan bisa melihat langkah-langkahnya, cara-cara bagaimana mencuci AC split. Nah ini kipas fan indoor ya kawan-kawan, itu di saat kita nanti mau melakukan penyemprotan pada fan indoornya, itu sebaiknya kita memegang fan indoornya sewaktu melakukan penyemprotan supaya memaksimalkan kebersihan sewaktu disemprot ya kawan-kawan. Dan AC-nya juga fan-nya juga akan lebih bersih dibanding kita tidak memegang kipasnya ya kawan-kawan. Debu-debunya juga lebih cepat lepas ya kawan-kawan. Nanti kawan-kawan bisa melihat cara penyemprotan pada indoor evap AC dan fan indoor AC-nya ya kawan-kawan. Oke ya kawan-kawan, sebelum disemprot melakukan penyemprotan pada indoor AC, kita terlebih dahulu membungkus modul AC-nya ya kawan-kawan supaya terhindar dari air sewaktu kita melakukan penyemprotan pada indoor AC-nya. Nah kawan-kawan ya, yang belum subscribe boleh dibantu subscribe-nya ya kawan-kawan, like komennya ya, semoga channel saya bisa berkembang ya kawan-kawan ya. Terima kasih ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, nah kita lihat, kawan-kawan bisa melihat bersama-sama, sebelum melakukan penyemprotan pada evap AC, terlebih dahulu semprot lubang pembuangan airnya kawan-kawan, supaya jikalau ada sampah atau debu atau penyumbatan pada lubang pembuangan airnya, itu bisa tersemprot keluar ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, mari kita lihat bersama-sama cara melakukan penyemprotan pada evap AC. Di saat melakukan penyemprotan pada evap AC, itu atur kekencangan airnya dulu ya kawan-kawan supaya tidak merusak evap AC-nya. Dan melakukan penyemprotan pada evap AC-nya itu harus lurus ya kawan-kawan, jangan miring, kalau miring takut juga merusak evap AC-nya ya kawan-kawan. Nah ini kawan-kawan bisa melihat ya kawan-kawan, lihat dan seksama ya. Bagi kawan-kawan yang belum paham, silakan kawan-kawan lihat. Dan semoga ini video ini bermanfaat untuk kawan-kawan semua ya. Dan nah ini di saat kita melakukan penyemprotan pada fan indoor AC-nya, kawan-kawan bisa melihat bagaimana caranya. Kita harus memegang fan indoornya itu supaya penyemprotan pada fan indoornya itu lebih maksimal kebersihannya ya kawan-kawan. Ini kawan-kawan perhatikan dengan seksama ya, bagi kawan-kawan yang pemula nah, boleh dipraktekkan. Saya jamin AC yang kita bersihkan, kita cuci, itu kebersihannya itu terjamin ya kawan-kawan. Dan konsumen pasti akan merasa puas kawan-kawan ya. Mari perhatikan bersama-sama kawan-kawan. Semoga kawan-kawan bisa mendapatkan pengalaman
di saat melakukan penyemprotan atau cuci AC split ya kawan-kawan. Saya share, saya bagikan video ini ya supaya kawan-kawan juga memperoleh pengalaman. Nah, mari kita lihat kawan-kawan ya. Perhatikan bersama-sama. Nah, itu di saat melakukan penyemprotan pada fan indoor AC-nya itu, kawan-kawan bisa melihat satu tangan saya memegang kipas ya kawan-kawan, kipas AC-nya. Nah, di saat kita semprot dan kita tahan sesekali kipas AC-nya, debunya lebih cepat lepas ya kawan-kawan, dan lebih memaksimalkan kebersihannya. Nah, kawan-kawan juga bisa melihat, kawan-kawan perhatikan, dan sewaktu kawan-kawan mempraktekkannya, saya jamin kebersihan AC setelah kawan-kawan cuci itu lebih bersih dan lebih tahan lama untuk penyucian selanjutnya ya kawan-kawan. Konsumen kawan-kawan pasti merasa puas, ataupun tuan rumah sendiri yang melakukannya pasti merasa puas juga. Morning for myself and I. Proud of my work, I turned it around. Burning the fuse, I don't wanna burn out. Gotta stay mindful, right? Nobody's calling me, so what's the rush? Who's waiting? Who's waiting? Ask for much. All I want, sleeping on a Sunday. The morning can put the day on hold. And if we want a Sunday, you know we can pull it from the window pane. We can save our energy for harder days. Stay a minute or just wait until Monday. Can we just stay in bed and watch the world go by? Sudah selesai kita melakukan penyemprotan pada indoor dan fan indoor AC ya kawan-kawan. Nah, itu lubang pembuangan airnya juga sudah bersih ya kawan-kawan. Itu sudah dijamin tidak ada penyumbatan di selang indoor AC. Dan kawan-kawan, sebelum kita membuka talang, kita lap sedikit dulu ya kawan-kawan, keringkan sedikit airnya yang sisa supaya tidak netes terus airnya ya. Kita coba dulu sebentar hidupkan kipasnya juga sambilan untuk mengeringkan sedikit air, sisa air yang kita semprot ya kawan-kawan. Nah,
dan setelah semua sudah selesai, kita lap dulu bagian dalam supaya ada sisa-sisa airnya, sisa-sisa penyemprotan airnya itu bisa kita bersihkan ya kawan-kawan. Dan sebelum kita tutup casingnya, kita harus bersihkan lap kiri kanan depan dan supaya airnya tidak netes-netes terus kawan-kawannya. Ini ya tergantung juga cara kawan-kawan. Kalau cara saya, nah, saya tetap melakukan seperti ini ya kawan-kawan. Saya hanya memaksimalkan supaya airnya tidak netes terlalu banyak sisa-sisa penyemprotan kita. Kita juga harus perhatikan ya kawan-kawan, di talang air AC-nya itu masih banyak nggak airnya. Kalau masih banyak, berarti pembuangan airnya itu jalur talang airnya itu belum lancar ya kawan-kawan. Kita jangan langsung menutup casingnya ya kawan-kawan. Itu dari saya, tapi ini juga tergantung dari kawan-kawan. Cara kita kan, cara kerja kita masing-masing. Ini saya hanya berbagi pengalaman saya ya kawan-kawan. Saya tidak mau juga untuk mengatur cara kerja masing-masing ya. Ini masukan dari saya, cara kerja saya. Jika kawan-kawan juga mau mengikuti cara kerja kawan-kawan, ya silakan. Kita semua mempunyai cara masing-masing. Ini saya hanya bagikan pengalaman saya, cara kerja saya ya kawan-kawan. Semoga kawan-kawan tidak tersinggung, kawan-kawan bisa menerimanya ya kawan-kawan. Kita saling sharing juga, berbagi pengalaman juga ya kawan-kawan. Kita perhatikan di talang airnya itu masih tergenang air atau tidak. Kalau tidak, ya silakan tutup casingnya. Tapi kalau masih, kita lihat dulu penyebabnya apa. Apa karena masih ada sumbat atau ada apa di dalamnya ya kawan-kawan. Kita perhatikan. Ya, kita cari sumbernya jikalau ada yang airnya masih tergenang ya kawan-kawan. Jangan terlalu gopo untuk langsung menutup casingnya, karena saya pernah itu ketemu sewaktu selesai cuci AC itu airnya masih netes ya, dan ternyata di dalamnya itu ada sesuatu ya kawan-kawan. Ya kawan-kawan bisa melihat ini pengalaman yang saya bagikan, semoga bermanfaat ya kawan-kawan. Semoga video yang saya bagikan ini berguna untuk siapa saja. Dan selalu didukung ya video saya, channel saya kawan-kawan. Nah ini kawan-kawan, dan ternyata itu ada seperti bekas mainan anak-anak ya kawan-kawan, atau seperti itu tangkai permen ya kawan-kawan, bisa masuk ke dalam indoor AC-nya dan menyumbat jalur air talangnya ya kawan-kawan, talang airnya. Nah, ini kita saling berbagi pengalaman, saling berbagi ilmu ya kawan-kawan. Semoga kawan-kawan bisa memperdalam atau memperoleh juga pengalaman dari saya dan dari siapa saja ya kawan-kawan.
Saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih kepada kawan-kawan yang bersedia, yang meluangkan waktu untuk menonton video-video saya. Semoga channel saya bisa berkembang, dan berkat kawan-kawan yang bersedia mendukung, terima kasih. Semoga kawan-kawan semua sehat. Semoga kawan-kawan selalu juga bisa berkembang bersama-sama ya kawan-kawan. Nah, ini kita sudah selesai. Kita mau melakukan pemasangan pada casing AC-nya ya kawan-kawan. Nah, ini pemasangan casing AC. Itu sudah aman ya kawan-kawan, tidak netes lagi. Dan di waktu pemasangan casing AC itu perhatikan juga apakah cekatnya atau casingnya sudah rapat, sudah rapi atau belum ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, sudah selesai penyucian AC split kita ya kawan-kawan. Terima kasih banyak kawan-kawan yang sudah menonton. Salam sejahtera, sehat semua, dan selalu dukung channel saya, dan setia selalu menonton video-video yang saya upload ya kawan-kawan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye bye.